Saat membacakan tuntutan terhadap Kuat Maruf, jaksa menyatakan tidak ada pelecehan yang terjadi terhadap Putri Chandrawati. Jaksa menyebut peristiwa yang terjadi adalah perselingkuhan antara Putri dan Yosua. Kami menanggapi bahwa keterangan ahli dokter Anda Reni Kusumawardani terkait dengan kekerasan seksual yang dialami oleh saksi Putri Chandrawati bertentangan dengan keterangan ahli lain yang telah diambil sumpahnya dalam persidangan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Aji Febrianto selaku ahli poligraf dalam persidangan mengatakan bahwa saksi Putri Chandrawati terindikasi berbohong ketika diperiksa dan diberi pertanyaan apakah Anda berselingkuh dengan Yosua di Magelang yang juga dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor lab 392 9 September 2022. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prof. Muhammad Mustofa, ahli mengatakan pelecehan seksual dapat menjadi motif dalam perkara ini apabila dikuatkan dengan alat-alat bukti, kemudian ahli mengatakan hasil psikologi forensik dapat digunakan namun dikuatkan oleh bukti lain, tidak boleh hanya bertumpu pada satu saja. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Beni Ali dan Susanto Haris mengatakan bahwa saksi Putri Chandrawati mengatakan adanya kekerasan seksual yang dialami di rumah Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022. Dan pada akhirnya diketahui bahwa tidak ada kekerasan seksual yang terjadi di rumah Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan keterangan saksi Susi menyatakan bahwa tidak mengetahui adanya pelecehan di rumah Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Sehingga keterangan para saksi ini tidak sesuai dengan keterangan ahli Reni Kusumawardani yang menyatakan bahwa kesesuaian informasi mengenai pelecehan seksual yang dialami oleh saksi Putri diperoleh dari keterangan Susi dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi Putri Chandrawati yang tidak mandi, membersihkan badan maupun mengganti pakaian setelah adanya dugaan pelecehan seksual, padahal ada saksi Susi sebagai ART perempuan yang dapat membantunya, tindakan saksi Putri Chandrawati yang sama sekali tidak memeriksakan diri ke dokter pasca dugaan pelecehan seksual, padahal saksi Putri Chandrawati adalah merupakan seorang dokter yang sangat peduli dengan kesehatan dan kebersihan. Adanya inisiatif dari saksi Putri Chandrawati yang masih meminta dan bertemu untuk berbicara dengan korban selama 10-15 menit dalam kamar tertutup setelah dugaan pelecehan, tidak adanya tindakan saksi Ferdi Sambo meminta visum padahal saksi Ferdi Sambo sudah berpengalaman puluhan tahun sebagai penyidik, dan tindakan saksi Ferdi Sambo yang membiarkan saksi Putri Chandrawati dan korban berada dalam satu rombongan dan satu mobil yang sama untuk isoman di Duren 3, serta keterangan terdakwa Kuat Maruf terkait duri dalam rumah tangga, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi pelecehan pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang, melainkan perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat.